Sejuk eh. Okay, pagi ni aku dengan wife, kita orang keluar awal sekitar pukul 6.30 pagi. Dan kita orang sebenarnya nak pergi mana? Kita orang nak pergi ke Nami Island. Last aku pergi ke Nami Island adalah pada tahun 2017. Lama juga tu tak pergi kan. So yeah, hari ni kita nak explore lagi sekali Nami Island. Rindu babe. Pagi-pagi buta ni memang kosong lah. Apa namanya ni? Metro station ya. Dan lagi pula hari ni hari Ahad. So tak adalah orang berpusu-pusu nak pergi kerja kan. So kita nak ambil train ni daripada Dap Chimney pergi ke Wang Chimney. Lebih kurang berapa station dah tadi kan. Lepas tu kita akan naik express train pergi ke Gapyeong. Serius, kosong. Oh. Tak ada orang. Kosong, babe. Adalah seorang makcik tu tadi. Train dah sampai. The train for Hang Hua is approaching. Kita akan naik express train daripada Wang Chimney pergi ke Gapyeong ya, menggunakan ITX Chung Chun. Agak leceh juga sebenarnya nak beli dia punya tiket tu. Kebetulan kita orang sampai dekat dia punya vending machine untuk beli tiket ITX tu, dia tak boleh nak pakai kad kredit luar, kena pakai kad kredit yang diisu dekat dalam Korea sahaja. So nak tak nak aku dengan wife kita orang book ITX Chung Chun ni menggunakan website. Website nanti aku akan bagikan link dekat ruangan description, so that korang boleh gunakan link tu untuk book tiket train. Okay, memang sangat simple je sebenarnya. Dan untuk masuk dekat dia punya apa train tu kan, dekat dia punya gate tu, just gunakan QR code sahaja. Memang sangat-sangat simple lah sebenarnya. Dan harga tiket dia ialah 5,900 won untuk seorang. Thank you.
geng, kita dah sampai dekat Gapyeong Station ni. Halfway perjalanan nak pergi ke Gapyeong Station ni, memang kabus macam ni. Memang putih kat luar, tak nampak apa. Jom, kita keluar station. Lepas tu kita naik bus. And then, kita pergi ke Nami Island. Jom. Okay geng, aku dengan wife, kita orang dah keluar daripada stesen Gapyeong ni. Ha, korang akan nampak signage Gapyeong besar-besar ni. Dan cuaca memang berkabus. Sejuk gila, babe. Nasib baik aku ada bawa glove ni. Ada. Aku tak expect pula cuaca hari ni sesejuk ni. Kita nak pergi tempat nak naik bus. Lepas tu kita pergi ke JT lah. JT yang mana kita akan naik kita panggil apa? Ferry untuk pergi ke seberang, iaitu Nami Island. Geng, kita punya first destination is terminal untuk pergi ke Nami Island. Tadi kita naik bus. Bus ni dia punya tiket dia 8,000 won. So kalau 2 orang 16,000 won. Dan tiket bus ni korang boleh gunakan sepanjang hari ni. Dia maksudnya kalau korang pergi balik pun boleh naik bus yang sama, dengan syarat korang tunjukkan tiket ni. Okay, tiket warna merah ni. Okay. Balik korang tak payah nak bayar-bayar lagi dah. Dan kalau korang nak pusing-pusing, ada banyak lagi attraction selain daripada Nami Island kat area sini pun, korang boleh naik bus yang sama. Dia akan pusing, dia akan loop. So jom, malas cakap banyak, kita pergi ke stesen terminal Nami Island. Okay, selain daripada naik ferry untuk pergi ke Nami Island tu kan, korang pun sebenarnya boleh naik macam zip line. Zip line ni dia macam apa? Zip line lah, aku tak tahu ayat apa aku lagi aku nak explain benda tu. Korang naik, dia macam tower kat atas ni. Lepas tu korang akan naik satu line ni, dia akan terus meluncur daripada atas tu sampailah ke Nami Island. Dia agak scary sebenarnya. Aku sebenarnya berminat juga nak cuba, tapi tak ada keberanian lagi. Dan kalau korang tengok ni, dia punya tower ni kan, dengan kabusnya, scary way. Tapi fun lah, fun. Ini lah dia punya zip line ni. Weh, tinggi. Takut aku. Kalau korang nak naik yang zip line atau zip wire ni, dia ada bayaran yang lain lah. Okay. So jom kita pergi ke terminal ferry Nami Island. Ferry ni korang boleh pilih untuk duduk kat bahagian dalam, okay, macam yang aku tunjuk tu, ataupun korang nak naik kat bahagian atas, dekat, maksudnya korang tengok luar lah.
Dan kalau nak duduk luar ni memang sejuk gila. Kalau siapa-siapa yang tak tahan sejuk, boleh duduk bahagian dalam. Itu panas sikit lah. Cara untuk kau naik ke bahagian atas ni, dia dekat kiri dan kanan ferry tu, dia ada macam ram. Okay, kau akan perasan orang akan naik daripada situ. Korang susuri lah. Hati-hati eh. Siapa yang pegang phone ke, pegang GoPro ke tu, make sure korang pegang korang punya barang tu elok-elok. Kita dah sampai dah di Nami Island. Naik ferry tu tadi lebih kurang berapa minit je? 15 minit macam tu lah. Dah turun-turun je tu, korang pandai-pandai lah cari tempat mana yang korang nak pergi. Okay, ada banyak lah attraction. Tapi pagi ni aku tak sure dah buka ke tak. Siapa yang naik zip wire tu kan, korang akan turun dekat sini. Nampak ni? Itik ni. Ha, bukan main masam lagi muka dia tunggu korang. Okay, siapa-siapa yang ada tengok video Padu Babe pada tahun 2023 ni, tak kisahlah korang tengok bila-bila kan, kalau korang ada naik zip wire ni, ha, make sure korang tagkan video korang tu dekat Instagram aku ataupun dekat Facebook Padu Babe. Okay? First time aku datang ke Nami Island ni pada tahun 2015. Masa tu aku follow trip member aku. Dia ada travel agency. Dia sediakan package-package untuk pergi ke Korea, dan selain daripada Korea pun ada juga. Sejuk eh. Tak apa, aku nak cerita kan juga. Okay, masa tu first time aku pergi ke Nami, kiranya ikut dia punya tour lah. Nah, tour yang disediakan oleh company dia. Dan ya, aku memang tak ada apa-apa expectation pun. Aku sebenarnya masa tu aku tak pernah terfikir yang aku akan pergi ke Korea. Tapi sebabkan dapat peluang untuk join travel agency tu, okay, untuk buatkan video. Masa tu adalah video dekat channel lama aku, kau boleh tengok lah. Dan aku diberi peluang untuk join trip ke Seoul, Korea. Dan itulah kali pertamanya aku menjejakkan kaki ke bumi Korea. Okay, sebelum-sebelum ni memang aku tak pernah terfikirlah nak, apa orang kata, travel, apatah lagi pergi ke Korea ni. Memang tak ada sedetik pun, tak ada. Dan masa tu aku pergi ke Nami Island, dia tak macam sekarang lah. Dah, aku tengok ada banyak dah penambahbaikan daripada segi dia punya infrastructure. Dah makin cantik kan. Tepi-tepi jalan tu dia dah cat, dah elok lah. Elok-elok, memang cantik. Dan masa first time pergi tu, dia tak, cuaca tak sesejuk macam ni. Sekarang ni macam extra sejuk kan. Tapi yang aku pergi tahun 2017 tu, rasanya itu lagi sejuk kot. Aku dengan wife sebenarnya agak lapar ni weh. Tak apa, kita jalan sampai ujung tu sikit. Tak adalah sampai ujung, sampai ke tengah kawasan yang ada banyak-banyak kedai, ada restoran apa semua tu. Kita cari makan dululah. Lapar gila weh. Sekarang baru pukul 10. Jom. Dia jauh lagi perjalanan kita nak pergi tu. Jom. Ada semut. Ada semut besar weh. Besar gila semut ni. Tu. Ya. Besar gila semut ni. Weh, aku rasa kita dah sesat lah ni weh. Tak ada orang langsung ni. Wish, phone pun tak ada line ni. Tak ada line. Aduh, macam mana ni ya? Ha?
Okey, kalau korang datang sini nak romantik-romantik kan dengan pasangan korang ke, ataupun nak apa, chill-chill dengan family korang ke, nak naik basikal, korang boleh sewa basikal dekat sini. Ha, dia ada, dia ada bike center kat sini yang mana korang boleh bayarlah, dan korang boleh pilihlah basikal yang mana yang sesuai dengan korang. Tak silap aku, dulu aku pernah naik, betul-betul. Dia ada dua jenis basikal, satu yang single, satu yang double. Yang double tu romantik lah kan, power mawa ke, bukan power mawa, tak boleh bercuti dengan power mawa. Husband and wife ke, nak romantik-romantik, boleh naik yang double basikal tu. Okay, memang best, pusing-pusing dekat Nami Island ni. Ada burung merak. Wih, jinak. Nak bawa balik boleh tak? Peluk. Okey, siapa-siapa yang nak beli souvenir, korang boleh pergi ke tu, art shop Snowman. Korang boleh pergi kat situ, ada macam-macam jenis souvenir yang korang boleh dapatkan. Okey. Okey, satu lagi souvenir shop, korang boleh pergi ni, Nami Island Art Shop. Dekat sini pun ada menyediakan souvenir yang best-best juga. Okay, korang boleh masuk kat dalam ni. Daripada segi harga, aku tak sure. Korang boleh masuk sendiri tengok. Okay, korang yang buat penilaian sendirilah. Aku kalau masuk dalam ni, memang banyaklah aku beli nanti. Okay, pada tahun 2017, kalau korang pernah tengok video aku, aku datang ke Nami Island ni, aku ada makan dekat area sini tau. Tapi kali ni aku datang, dia ada construction. Dekat sini lah aku pernah makan dan ada tempat solat. Pernah bersolat dekat sini juga. Ingatkan nak makan kat sini, tapi tak boleh. Dia orang tutup, under construction. Tak apa, jom kita pergi cari tempat makan yang lain. Oh sorry geng, aku baru perasan dia punya signage ni. Sebenarnya restoran ni tak tutup. Bahagian depan dia tu je yang ada construction. Okay? Korang boleh pergi ke, apa nama dia, Asian Family Restaurant Dong Moon tu. Dia punya entrance dia dekat sebelah kanan. Dia ada tunjukkan diagram tu kan. Korang boleh masuk melalui situ. Tak apa, kejap lagi aku explore. Okay, kalau korang jalan ke depan sikit daripada restoran apa, Asian restoran tadi kan, kat belah kanan tu ada kedai menjualkan kopi dan juga hotdog, makanan apa, dessert tradisional Korea lah. Orang memang beratur panjang betul untuk dapatkan hotdog tu. Harga dia 2,000 won. Siapa-siapa yang nak merasa, boleh pergi rasa. Kalau siapa-siapa yang just nak minum kopi, boleh beli kopi. Okay. Kopi dia tu, aku beli latte tadi, 6,000 won. Okay. Dan dekat belakang ni, nampak ni? Korang pun boleh bergambar juga. Kalau tak nak ada gangguan, korang datang awal-awal. Macam aku datang tadi, sekitar pukul berapa? 9 lebih. Kan? 9 lebih, nak kat pukul 10 tu, tak ramai lagi orang kat belakang ni. Okay. Memang cantik untuk korang bergambar. Kalau musim salji, lagi lah nampak macam setting Winter Sonata gitu. Eh, memang cun. Makan ni. Smart kan? Nasi dengan bulgogi. Lepas tu wife aku, dia ambil spicy stir fried octopus dengan nasi. Dalam satu set ni dia bagi sekali dengan sup ni. Sedap sup dia. Lapor babe. Makan dulu geng. Banyak juga nasi dia bagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Sedap weh. Daging bulgogi ni, dia nipis-nipis tau. Jadinya dia tak lihat. Lepas tu dia punya rasa dia tu, dibantu oleh ni, bawang ni. Bawang apa kita panggil ni? Bawang besar kan? Bawang ni yang memberikan flavor untuk bulgogi ni. Dulu tempat ni, tak silap aku, dia macam rapat-rapat sikit. Tapi yang ni, meja dia dah banyak jarak-jarak. Tengah waktu kita orang datang makan kat sini, hanya ada satu table saja yang occupied. Maksudnya belum ramai lagi orang. Aku rasa tengah hari sekarang ni, berduyun-duyun yang apa beratur datang makan kat sini. Sebab ini kiranya macam satu-satunya restoran yang halal. Ini ada dekat Nami Island. Ini dia punya bulgogi. Kenai hati nak tekan dengan wife aku. Ini lah, sotong. Kalau korang datang dengan family, korang order lah lain-lain. Ha, lepas tu, rasa-rasalah sikit-sikit lah orang lain punya. Ini, sotong. Okey. Sedap kot weh. Nama pun spicy stir fried octopus. Dia buat memang betul-betul pedas kan. Siapa yang tak makan pedas, jangan ambil yang ni. Kau ambil yang bulgogi tu. Yang bulgogi tu dia tak pedas. Okey, tukar balik. Sebab wife aku punya lagi sedap daripada aku punya. Okey geng, aku nak sambung makan. Nak bagi settle semua. Lepas ni kita sambung jalan-jalan dekat area Nami Island. Cantik. Okey, ha, kita orang dah settle dah makan. Keluar-keluar je daripada restoran ni, dah nampak dah matahari tu. Ha, tadi berkabus kan? Memang tak nampak lah matahari. Okay geng, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang. Okay. Sepanjang aku berada kat Nami Island ni, view kat sini memang best eh. Memang shock, memang best, memang romantic. Aku rasa kalau korang datang season apa pun, semuanya best. Okay. Sebab dia punya view kat sini dah memang cantik. Dan
siapa-siapa yang rasa macam inspired lepas tengok aku punya travelog ni kan, korang cepat-cepat lah book tiket. Korang book je tiket, lepas tu plan dengan kawan korang ke, dengan family korang ke, ataupun kalau korang nak datang sorang-sorang pun boleh, tak ada masalah. Aku rasa bandar Seoul ni antara bandar yang selamat lagi lah untuk korang travel. Okay geng, hari ni hari Isnin. Kiranya dah 8 hari lah aku dan wife berada di bandar Seoul ni. Dan pagi ni hujan dia tak lebat lah, dia renyai-renyai gitu sampailah bawa ke petang. So aku dan wife memang malas lah nak keluar di mana-mana kan. Kita cancel lah kita punya plan untuk pergi pusing-pusing kat bandar Seoul tu. So petang ni lebih kurang dalam pukul 5 kita keluar nak pergi cari tempat makan lah. Mungkin kita akan ke Itaewon nak pergi cari satu tempat makan Indonesian food. Okay, so kalau kedai tu buka apa semua, aku akan tunjukkan. Wow, daging dendeng dia lembut gila, babe. Serius. Ini dia punya sambal tempe. Tapi dia punya sambal tempe ni, dia punya tempe ni dia potong kecil-kecil lah. Lepas tu dia gorengkan dengan kacang. Lepas tu ada tirisan cili juga. Dia orang letakkan sekali dengan bawang goreng. Portion makanan kat sini agak besar. Okay. Even nasi goreng yang aku dapat ni, aku rasa boleh makan 2 orang. Tapi dekat sini syarat dia, setiap seorang yang datang kena order satu meal, okay, satu makanan. Dia tak boleh kongsi lah. So kalau korang tak habis makan, korang boleh bungkus bawa balik. Restoran ni memang tak takut untuk hidangkan makanan yang pedas.
So siapa-siapa yang travel ke Seoul, yeah, yang mengidam makanan yang pedas-pedas, kau boleh datang ke Bakso Rindu Kampung punya restoran. Untuk kedai makan ni aku rate 11/10. Memang mantap, memang padu gila. Bro. Malam lepas makan dekat restoran Indonesian food tu kan, apa? Bakso Rindu Kampung tu, hujan lebat. Okay, hujan sampailah ke malam. So masa tu lepas makan tu aku dengan Waz decide untuk lepak dekat coffee shop. Lepas tu dah pukul 9 lebih, kita orang pun decide untuk balik lah, sebab tak dapat nak jalan ke mana-mana. So hari ni pagi aku buat video editing sikit. Ada video yang aku nak postkan dalam minggu ni. Dan petang ni kita nak pergi jalan-jalan. Aku tak sure nak pergi makan dekat mana. Kalau jumpa tempat makan halal yang best aku boleh sharekan, aku sharekan dengan korang. Kalau tak ada, aku just sharekan tempat-tempat yang kita orang pergi jalan, pergi pusing-pusing sepanjang hari ni. Okay? Geng, kita dah sampai dekat kawasan Sadong. Jom kita tengok apa yang ada dekat kawasan sini. Dulu seingat aku, masa aku travel ke Seoul kan, aku gunakan Google Maps. Bila aku buka Google Maps, dia akan tunjukkan, kalau contoh aku nak pergi satu-satu tempat, dia akan tunjukkan direction dia. Tak kisahlah, dia akan suruh guna bus ke, suruh guna train ke kan, atau pejalan kaki. Tapi sekarang ni, bila aku Google satu-satu tempat tu, dia akan tunjukkan perjalanan menggunakan train dan juga bus sahaja. Kalau aku jalan kaki, dia tak akan tunjuk the detail. Okay, nak ikut jalan mana, nak ikut jalan mana, dia just tunjuk straight je. So kalau korang nak travel ke Seoul, korang kena download Naver Map ataupun Kakao Map. Barulah korang boleh dapat the detail. Okay, untuk guna jalan kaki, okay, celah-celah bangunan, celah-celah building, nak lintas belah-belah mana kan. Kalau guna Google Maps, dia just tunjukkan tempat, apa, direction yang tak berapa nak tepat. Tapi kalau nak gunakan train ataupun bus, tak ada masalah. Nice guy area sini. Kita orang datang ni waktu tu tak ramai sangat orang. Dan sekitar sini banyak yang menjualkan souvenir lah, eh, souvenir shop. Coffee shop pun ada, okay. Macam-macam. Best. The brown. Brown and James. Okay, dekat sini ada apa, macam flea market lah. Christmas tak lama lagi, so banyaklah barang-barang Christmas dijualkan. Banyak. We'll be right back.
wife kita nak masuk ni kejap. Okay, lepas ni kita pusing-pusing lagi. Okay, basically dekat kawasan Insadong ni dia banyaklah menjualkan macam aku cakap tadi apa? Souvenir, okay? Barang-barang art, okay? Barang-barang antik, barang-barang vintage, barang-barang moden pun ada juga, okay? Dan macam baju-baju, biasalah basic ni baju besar ada glove, kan? Tempat makan, cafe, okay? Tapi aku tak sure kat sini ada ke tak tempat makanan halal sebab tadi aku buka kat Google Maps memang tak ada pun, tak jumpa pun, okay? Tak ada suggestion. So aku rasa kalau siapa-siapa nak cari makanan halal kat sini, mungkin tak ada lah eh. Ha, tapi tak tahulah. Coming soon, kalau korang tengok video ni mungkin lagi 5 tahun ada ke tempat makanan halal, ha, itu aku tak pastilah. Dan kalau korang nak datang sini, aku rasa better korang datang hari, bukan waktu cuti lah macam Sabtu Ahad kan. Ha, sebab aku rasa Sabtu Ahad confirm ramai. Okay. Dan belah pagi biasanya ramai lah. Oh, lagi satu. Kalau korang nak datang dekat area Insadong ni, better korang datang awal sikit sebab kebanyakan bisnes yang beroperasi dekat sini dia akan tutup awal kalau tak silap aku lah. Okay? So korang datang awal sikit lah, jangan datang nak petang nak ke malam sangat tu. Nanti banyak kedai-kedai yang dah tutup. Kebetulan tadi aku cakap dekat sini mungkin tak ada kedai makanan halal kan, rupanya ada kat belakang aku ni, betul-betul dekat tempat aku stop tadi. Dan kebetulan hari ni hari Selasa, diorang memang cuti lah hari Selasa eh. So tak dapat lah aku nak makan kat sini makanan apa Indian food. Tak apalah, kita cari tempat lain. Okey, kalau korang nak beli souvenir dekat area sini, setiap kedai ada yang menyediakan harga yang berbeza lah. Ada kedai yang murah, ada kedai yang mahal. Tapi aku tengok sepanjang aku lalu dekat sini, dia kalau beza pun tak tinggi lah. Sekitar 1000 won gitu. Sekitar 1000 won macam tu lah dia punya beza harga. So kalau korang terbeli kat kedai yang mahal tu, korang jangan rasa bersalah pula eh. Dia beza tak banyak lah. 1000 won dalam lebih kurang dalam RM3. RM3.50 macam tu lah. So pada aku, korang terjejah je mana-mana kedai, tak banyak beza pun. Okay geng, aku sampai lagi sekali dekat ni depan Busan Jeep. Hari tu kita pergi makan Busan Jeep yang dia punya jjigae dengan dia punya apa, bulgogi rice tu kan. Hari ni aku nak makan dia punya yang barbecue pula, daging. Jom kita masuk.
puas hati. Seoul, Korea. So alang-alang siapa-siapa yang dah ada plan untuk bercuti ke Seoul, Korea ni, korang plan lah, korang plan lah untuk singgah ke Busan Jeep ni. Tempat dia nama senang nak cari, walaupun dia terletak di celah-celah lorong. Korang buka di Google Maps. Of course lah, korang berbicu ni dia extra pricey sikit, okay, sebab dia daging kan. Okay, geng, aku rasa itu je yang aku nak sharekan dengan korang untuk trip ke Seoul kali ni, tahun 2023. Busan Jeep Korean Barbecue ni merupakan tempat makan yang last lah untuk trip kali ni. Sebab esok petang aku dah kena pack-pack, lepas tu malam tu kena pergi airport. Lusa pagi aku dah gerak balik ke Malaysia. So hopefully korang terhibur dengan travel log yang aku dah buat ni. Kalau korang rasa macam inspired dengan travel log aku ni, jangan lupa like and share video ni, geng. Kalau siapa-siapa yang tengah ada planning untuk datang ke Seoul, Korea tu, korang jadikanlah video-video aku yang aku pernah buat sepanjang kerjaya aku jadi YouTuber dengan influencer ni sebagai rujukan korang. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Aduh, bingung.